guys. Good. Nah, ini kita lagi sama Bang Marco nih. Hai. Tuh. Istimewanya durian ini adalah durian apa dulu? Ini durian montong. Durian apa? Montong. Montok apa montong? Montok aja kita. Nih, kita kebetulan diajak sama saudara kita nih makan durian. Durian montong. Ini dia nih. Tuh. Distributor eceran asli Bangkok, Thailand. Nih, duriannya nih. Ini asli Thailand nih, Bang. Bali. Oh, Bali. Bogor Thailand Musangking. Oh, Musangking. Kalau ada satu lagi waktu saya ke sana Black Tom. Oh, Black Tom. Black Tom 600 gram sejuta 100. Widih. Durian aja mahal bener ya? Musangking ada Musangking pasti. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Musangking kan tempatnya si Abah itu biasanya. Iya. Oh. Nggak hidup pas di sini, Bang. Hah? Dengar-dengar nggak hidup, mahal sih ya. Nggak hidup, Bang. Hidup ya, Bang. Oh gitu, tanahnya nggak cocok? Oke, saudara-saudara. Kita lihat gimana caranya Bang Marco makan durian. Biar konon katanya, saya diajarin sama sesepuh. Biar nggak kena, biar nggak puyeng, darah tinggi. Makan bijinya. Ini di gayam, Bang. Di dalam biji ada biji lagi kan. Kita takis ya. Hajar, Bang. Hajar itu diambil dari begini, Pak. Satu biji ambil. Nah, gitu dong. Gitu. Jangan dikit-dikit. Kayaknya enak nih. Boleh lagi yang kecil. Wah, ini nih. Potongan begini nih yang mantep nih tuh. Bud. Gimana rasanya, Bang? Makan. Hah? Rasanya kayak durian. Gimana, enak, Bang? Mantap. Baru tahu kan ini? Apa? Baru tahu di sini ada durian begini. Rasa duriannya tadi, Bang? Ini duriannya Thailand banget. Mentang-mentang orang mentang-mentang Bangkok, Thailand. Ada tulisan Thailandnya ya? Tapi biasanya kalau durian montong aromanya lebih dikit aja, bukan seperti durian lokal. Oh. Durian di kampung aneh aromanya kemana-mana, bikin tetangga iri. Oh gitu? Iyalah, durian itu makanan mewah. Kalau montong aromanya kurang? Kurang. Berarti dia diibaratkan cewek itu cewek Bangkok. Tinggi gede. Tinggi gede. Ngunjung pula. Kalau orang Padang bilangnya badago badantang. Apa nanti apa? Tinggi gede. Badago badantang. Iya nama. Orang Padang bilang begitu. Gue kirim ke Abang tuh. Siap. Abang gak usah nyuci lagi ke Petromak. Ini yang ngajak kita nih, bikin mabok durian kita nih. Hajar, hajar, merambat. Hajar aja, aduh, denger. Langsung ngap. Ngap. Ini kita ada. Masih sanggup nggak? Nggak sanggup. Ya. Oblang, dibikin oblang mantep. Oblang apa tuh? Oblang ya, apaan itu? Oblang itu ini, kayak es. Bukan, di sambal, sambal. Kayak gula merah.